Oke, ini saya mendapatkan mesin. Atau lebih jelasnya ini ada kirim kembali ke sini ya. Apa yang ada karet ya, macam pelindungan. Bidangannya dikirim bidang kecil ya. Oh iya, untuk ini harusnya digeser ya, frame-nya itu digeser sini. Ini mesin kapan? Harusnya jangan terlalu banyak begini ya, karena rawan malah justru kalau misalnya terbentur sini ya, karena kaca ya layar ini yang pecah. Ini ada kabel ya, ini digeser harusnya ke sini, jadi posisikan. Ini mesin kapan tahu ya. Oh, 22 bulan 12 tahun 2021. Kalau kardus ini kardus baru. Packing luarnya ini bukan juga. Sudah sama. Ya. E960 ya, ini udah kecil sekali ya. Apa sih kendalanya ya? Mari kita lihat. Untuk kabel kita taruh aja di sini, nanti lupa kita pakai kabel sendiri aja ya. Ini bidangan kita taruh di dulu ya, pokoknya yang nanti dipakai kalau buat ngetes akhiran aja. Nah, kita taruh dulu nih. Lihat dulu ini kondisinya bagaimana ya. Kenapa kok sedekat kiri ini ya? Oh, ini patung usah cowok. Oke, sebelum kita nyalakan, kita ini dulu ya. Apa namanya? Ini kondisinya begini, jadi kita lepas aja sekalian. Kalau nggak nanti remuk kalau dipaksain masukin. Dulu ya kondisinya. Walah, semalam kabelnya belum disiapkan ya. Jadi sebentar saya akan ambil kabel dulu. Oke, kita cek dulu kehidupannya, apa sih keluhannya ya. Oke, kita nyalakan dulu.
Untuk kalibrasinya dirasa oke ya. Sensornya ya, sensor tidak bermain ya. Ini wow. Sensor atasnya ternyata orang ini sudah beli mesin sama saya beberapa kali ya. Lagi beli mesin berapa kali ini? Jalan ya, kalau susah ini jalan, maksudnya fungsinya jalan. Nanti saya tanya dulu ke orangnya, keluhannya apa ya. Di sini kita akan coba colok USB ya. Kok berhasil ya? Nanti saya tanya dulu ini keluhannya apa ya? Nanti saya tanya dulu ini keluhannya apa. Kalau input oke lah ya. Kalau enggak oke. Yang tadi dimasukkan ini oke ya. Jadi kalau dari pandangan awal adalah hampir semuanya oke, cuman entah ini keluhannya apa gitu. Nanti saya tanya dulu orangnya, jangan sampai saya nanti ganti-ganti semua malah bukan itu gitu. Ya saya mau minta petunjuk dulu dari yang punya ya. Sih memang sudah kelihatan sisi itu. Ini rusak ya. Oke, ini nggak mau ya. Nanti saya tanyakan dulu ke yang punya. Oke, karena mesin ini kemarin kita tes normal ya, kalau untuk hidupnya normal. Cuma dari keluhannya itu adalah sensornya tidak mau, tapi kita tes juga mau mungkin di kadang-kadang ya. Itu saya jadi percepat saja ngomongnya ya. Sekarang kita waktunya tes dulu ya. Dia ada mau bidangan apa tidak ya. Kita lihat dulu di dalam bidangannya.
Hitungannya luar biasa ini ada. Yang udah beres ya kirim sudah ditransfer juga. Ini saya belum cek transfernya kemana ya. Ya kita. Kali ini banyak jadi lambat ya. Ayo. Kita akan tes. Dia bawa bidang ya. Kita tes dia punya maksudnya gitu. Ini kita akan tes punya dia punya. Kita setting dulu ya. Enter. Ketengahin kali ya. Oke. Mesin sudah oke, tidak ada masalah. Begitu nanti ngomong ya kalau sudah selesai. Nah, ini mau ngetes satu lagi buat kirim ke Ambarawa Semarang. Ini sedang dipersiapkan ya data-datanya. Pengiriman setiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu kadang juga ngirim juga ya kalau kita prioritas. Prioritas. Kendalanya apa ternyata? Mesinnya mandi minyak gitu. Tuh minyaknya di mana-mana. Ini padahal sudah disemprot, sudah dimandikan ya. Ini udah ada ya. Sudah ini ada. Minyaknya udah cuciin sebagian tadi, cuman kalau minyak nggak kebanyakan ya begitu. Ini kondisi sininya ini masalah ya. Supaya nanti kita cek aja, cek jalan dulu apa dia mau jalan atau tidak. Kalau kemarin dites kan mau jalan. Oke, kita langsung jalan saja. Normal ya, kita turunkan. Oke. Kita cek sensor. Putus. Oke, sensor putus ya. Lanjut. Oke, jalan lancar ya. Tidak ada kendala, ini jahit loh, buka bohong itu. Ya. Jalan. Jadi mesin sudah bisa jalan ya. Saya akan kabarin kepada yang punya. Kita kasih video pendek dulu. Nah, mana ya? Oh, kontaknya tidak ada di sini. Tapi saya coba masuk ya, kita cek dulu. Itu saja. Mas, oh ini dia. Oh iya. 0844. Oke Pak, ini mesinnya sudah mulai jalan ya. Tuh. Sudah dites, memang karena mandi minyak saja, jadi tidak ada kerusakan yang signifikan. Tapi kartensinya saya ganti untuk menambah saja saya. Gitu loh. Oke. Okay.
Nanti kalau mau lihat video fullnya dari pertama sampai akhir ada di YouTube ya. Tonton sama iklan-iklannya. Kurang cepet tapi ya. Oh iya. Cepet aja. Put. Oke. Bisa setuju lagi ya. Nanti kita akan tes lagi setelah ditutup ya. Ditutup nanti dites kembali. Oke, ini barusan dapat kiriman lagi dari Jakarta ya, dari Mojokerto. Ada dua unit di depan. Biar dulu kalau orang yang belum nanya jangan dulu dikerjain ya begitu. Lurus sedikit ya. Begini udah kelihatan ya. Lancar sekali ini, tidak ada kendala. Kita saya kasih video lagi dikit lagi buat nantinya ya. Nah ini hasilnya ya Pak. Ini saya pakai nomor ini karena nomornya itu dipakai buat video ya, ada di sana. Ini udah selesai, bukan ini. Ini udah selesai. Oke ya, nanti kita tes lagi setelah ditutup ya. Setelah ditutup. Oke. Kita coba dilanjut kembali ya. Dan kita cek ya untuk bagian inputnya ya. Supaya tidak ada dusta. Inputnya ada gambarnya apa tidak ya. Oke okay. Oke okay ya, atau kita ambil ini aja temportnya. Oke okay. Jadi normal ya kalau untuk importnya ya. Kita ambilnya di sini, ini agak lama karena isinya sudah banyak, harusnya dihapus. Kalau sudah nggak pakai dihapus. Ini yang barusan dimasukin mana nih? Ah ini. Masuk di nomor berapa tadi ya? Oh ini nih. Eh bukan. Bukan. Udah full kayaknya.
Oke, kita ini gambar apa sih tadi? Gambar kedua. Ini mah jadi masukin kemarin ini pas mesin datang ya. Oke. Nah, kita hapus dulu sebagian ya. Ya. Ini dihapus. Ini hapus. Oke. Yes. Are you sure direct to select? Yes. Hilang ya. Kita hapus lagi mana ya? Jangan deh, dia file dia orang. Saya enggak hapus. Coba masukin lagi aja. Salah. Bukan ini. Tapi sini. Import. Ya. Ini kali ya, coba masukin. Oke. Coba masukin di mana itu? Oh, dia masuknya di atas ini, ini. Di atas tuh yang tadi masukin ya. Jadi bukannya di bawah tapi di atas. Jadi yang masukin belakangan dia ada di paling depan. Oke, kita jalankan aja ini. Yang tadi. Kita lanjutkan saja. Kita atasin dulu. Oke, enter. Kita jalankan. Perhatikan, ini minta turunkan. Nah, kita bisa diinikan satu warna dulu ya. Kita lewatkan plus. Oke. Kok nggak jalan? Oke ya, ini satu warna udah selesai. Itu maju mundur namanya, back pass forward. Sorry, kena benang tuh. Kena benang ya, kita pasang dulu benangnya. Kita belum ada yang pasang. Nah, pastikan di sini kecil itu apa cepet tuh, walaupun nol dia kencang. Ini penuh tutorial ya, jadi kalau tonton jangan bosen. Saya nggak akan cepetin videonya. Nah, kita bisa seperti ini ya. Kalau ada ketampan nih. Ini yang dari Kalimantan Timur, Sangatta Utara kalau nggak salah. Sangatta Utara ya. Selesai. Itu dari
Palembang ya, Candi jadi kalau bisa tanya sendiri DJN jadi dari DJN Jambi Palembang. Nah, selesai sudah kirim. Ini baru datang dari Mojokerto. Tulis saya satu, dari sini dua. Mojokerto. Kita lanjut saja yang bisa diganti penanya. Mesin lancar banget, tidak putus, tidak berhenti-berhenti ya, sensor oke. Oke.
Oke, selesai ya. Tidak ada kendala sama sekali. Jadi kita siap kirim ke harus dipotong dulu tadi ya, sudahlah. Alamak, kemana diklik? Oi. Ya, potong dulu. Memang kalau mesin ini begitu, kondisi sudah begini not set, nah istilahnya itu not set ya. Kalau not set ya enggak mau. Mana ini? Ya. Selesai. Kita akan kirim kembali. Cuma ganti partition saja 75.000. Selesai.